Y cático mai manona kade make kepanilo si ke la Dalam tradisi pengobatan Mentawai, sikire sangat berperan penting dalam hal ini, baik itu pengobatan tradisional ataupun upacara adat. Selain sikire dikenal sebagai pramu obat dari dedaunan, sikire menjadi tokoh utama pengobatan dan spiritual, serta pemimpin ritual dalam setiap upacara adat atau punen. Setiap upacara adat dipimpin oleh tetua uma atau yang disebut sikebukat uma. Konsep pemimpin sikebukat uma adalah memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota uma tentang segala tata cara dan keperluan dalam melaksanakan upacara. Meskipun sikebukat uma adalah seorang yang paling dituakan karena pemahaman dan pengetahuannya terhadap adat istiadat, ia juga harus mukeikei. Bahkan masa mukeikei sikebukat uma biasanya lebih lama dan ada keikei khusus yang harus dijalani. Sikebukat uma harus mukeikei demi menjaga kelancaran pelaksanaan upacara dan keselamatan seluruh anggota uma dan orang lain yang terlibat di dalamnya. Aku lagi ke Andasa. Lepas nak leh nak kui pasi bilik ha. Eh aku kui pasi bilik. Soi bu enar so aku sabiru. Ah si mutek loi. Itu lepas segi itu pasi bilik. Aku si mager ada lepas nak kui nak kai nak kai le tu kai. Le tu mana kai le. Soi bu ulah tu kai. Tu kai. Le tu betul kui tu kai. Lagi ke Andasa. Tali kui nak mana pali anak le aboiro. Tali mana pali. Oto. Sesuatu Pena pa lagi kay Metsa. Yo ako kay laki yo. Dalam setiap ritual yang dilakukan baik oleh sikebukat uma atau sikere, daun-daun dan kalimat-kalimat sakral yang seringkali dianggap sebagai mantra menjadi media komunikasi dengan para leluhur dan penguasa alam di sekitar mereka. Dibutuhkan pengetahuan khusus tentang dedaunan-dedaunan yang dapat digunakan sebagai media komunikasi dengan roh-roh maupun daun-daun untuk ramuan obat. Mana lagi nanti om? Lagi gleiti. Para el medio.
yuan kita perlu beli ane tabuk koi tuannya yang pernah. Kalimat-kalimat sakral yang diucapkan pada setiap ritual merupakan upacara rasa syukur kepada penguasa alam semesta. Permohonan berkat dan keselamatan yang diucapkan merupakan bentuk keyakinan akan adanya kekuatan lain di luar kekuatan manusia dalam kehidupan mereka. Dalam kepercayaan tradisional Mentawai yang disebut Art Sabulungan, orang Mentawai percaya bahwa ada kekuatan lain di luar kekuatan manusia sebagai penguasa alam semesta dalam wujud roh-roh. Kemampuan berkomunikasi dengan roh-roh hanya dapat dilakukan oleh si kere yang mendapatkan kemampuan ini melalui proses khusus. Orang Mentawai mengenal konsep Ulau Manua dan Taika Manua, penguasa langit, Taika Leleu, penguasa hutan, Taika Baga, penguasa tanah, Taika Oinan, penguasa sungai, dan Taika Bagat Koat, penguasa laut. Manusia harus menghormati para penguasa alam yang telah memberikan sumber kehidupan bagi mereka. Rasa hormat itu ditunjukkan dengan sikap dan tindakan yang arif dalam mengelola alam sekitar mereka. Manusia harus menjalin hubungan yang harmonis dengan alam dan penguasa alam semesta, salah satunya melalui upacara-upacara adat. Selain itu, manusia juga harus menjalin hubungan harmonis dengan sesamanya. Loket nanya. Yeah.